akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan santriwan dan santriwati kami kepada Habib Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kakak mewakili Pustiklat YPI Al-Azhar menerima seluruh santriwan santriwati SMP Al-Azhar 41 Serpong.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salam sebelum berbicara. Nabila Azhara ya kak ya? Iya kak, tadi Nabila Azhara.
Tadi sudah hadir tapi sekarang menghilang ini. Apa ada gangguan internet atau apa? Coba dihubungi. Apa ada izin? Oh, Nabila izin. Oh, Nabila izin rekaman. Ya, sama kayak kakak berarti ya. Kak rekaman. Sama ya, rekaman. Ya, silakan Satina lanjut. Baik. Kemudian untuk kultum terbaik diraih oleh Keisha Mutiara dari kelompok 2. Selamat Mutiara. Kemudian untuk tilawah terbaik diraih oleh Syakila Khairunisa dari Ahwat kelompok 1. Kemudian untuk catatan terbaik diraih oleh Zaskia Feivel dari Ahwat kelompok 1. Selamat Zaskia. Oke, kemudian Zaskia Khairun ya, diperlihatkan wajahnya ini kemana? Ya, wajahnya bisa diperlihatkan ke kamera. Ya, tadi yang rekaman belum ya, belum bisa nggak apa-apa ya. Zakiyah itu ada Zakiyah. Zakiyah juga tidak ada nih. Zakiyah. Zakiyah. Apa ada izinnya, Kak Dila? Kak Dila, apakah ada keterangan untuk Zakiyah? Belum ada keterangan dari Zakiyah. Oke. Okay. Mungkin bantu di ini kan. Ini Syakila, Syakila wajahnya mana Syakila? Syakila Khairun Nisa. Tadi Nabila ini ya, Nabila belum. Nabila bisa. Lagi rekaman. Rekaman ya, ini ya, nggak apa-apa. Zakiel, Kaisha, Syakila, Jaskia. Ya tidak apa-apa, nanti mungkin ya, nanti bisa diinformasikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang ada dulu, boleh dilanjut dulu ke Latina berikutnya. Baik Kak, kemudian untuk kategori kelompok terbaik diraih oleh kelompok 3. Dan yang terakhir, kelompok terfavorit diraih oleh kelompok 4. Selamat untuk para juara. Oke, baik. Sekarang kita akan awetkan terlebih dahulu ya dengan di foto. Oke, nama-nama yang sudah di spotlight. Ini perwakilan dari kelompok 3 ada Aisyah, Zaskia, Arif. Kemudian dari kelompok 4 ada Kaisah. Kaisah Ramadhani. Mana ini wajahnya Kaisah? Kaisah Ramadhani. Oh, ini alhamdulillah Nabila sudah join kembali nih Nabila. Bolehkah di spotlight Kak Nabila? Ya, Nabila selamat ya menjadi peserta terbaik Nabila. Lagi rekaman Nabila? Kenapa Pak? Lagi rekaman ya? Iya. Oh, sama kayak kakak. Lagi rekaman juga, masih terusak. Ya, baik. Kita akan foto terlebih dahulu para sang juara dari Ahwat. Oke, hitungan ketiga saya cheese ya. 1, 2, 3 bun, cheese. Oke. Gerakan yang kedua takbir. 1, 2, 3 takbir. Allahu Akbar. Iya, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk para sang juara dari Ahwat. Ya, dilanjut ke Ikhwan. Oke, kita sekarang masuk ke kategori sang juara Ikhwan. Untuk yang pertama, adalah peserta terbaik. Untuk peserta terbaik, jatuh kepada Ananda Gandalf dari kelompok Ikhwan 4. Kemudian yang kedua ada peserta terfavorit. Untuk peserta terfavorit, jatuh kepada Ananda Fatih Ahmad Tabiah. Fatih Ahmad Tabiah, enggak? Terus. Ya. Oke, kemudian untuk kultum terbaik, jatuh kepada Ananda Danis, kelompok Ikhwan 2. Kemudian untuk muadzin terbaik kita, kepada Muhammad Fatir Putra Dermawan. Ini baru.
pengantin terbaik Muhammad Fatir Putra dari kelompok Ikhwan 3. Kemudian untuk zikir dan Kak Nafis, suaranya kurang terdengar ini Kak Nafis. Oke. Coba apakah di studio aja atau di teman-teman, bagaimana suaranya Kak Nafis, apakah jelas Kak Tina? Jelas Pak. Jelas. Oh, terdengar Kak. Oke, kakak ulangi dari muadzin terbaik. Oh ya, boleh lanjutkan. Muadzin terbaik adalah Muhammad Fatir Putra Dermawan dari kelompok Ikhwan 3. Doa zikir dan doa terbaik jatuh kepada Ananda Abdullah Azam dari Ikhwan 1. Selamat untuk Azam. Kemudian untuk catatan terbaik diraih oleh Ananda Aril Hutama dari kelompok Ikhwan 2. Selamat Aril. Kemudian untuk tilawah terbaik diraih oleh Karel Abikesya dari kelompok Ikhwan 4. Itu tadi adalah kategori-kategori untuk individu. Sekarang untuk kategori kelompok, untuk terbaik diraih oleh kelompok 2 Ikhwan. Selamat untuk kelompok 2 Ikhwan. Dan yang terakhir, kelompok terfavorit jatuh kepada kelompok 4 Ikhwan. Selamat untuk seluruh penjuara ya dari kelompok individu. Terbaik yang terfavorit ya, kita akan dokumentasi dulu ya. Untuk yang belum menggunakan peci, mungkin bisa menggunakan peci dulu dan bisa juga asyam ya, di kotor 1, 2, 3 dibilang takbir, tangan dikepalkan takbir, Allahu Akbar. Baik, terima kasih, silakan Kak Nafis. Baik, mungkin itu saja. Itu tadi untuk kategori sang suara Ikhwan dan Akhwat. Terima kasih teman-teman yang sudah bersemangat di Safir ini. Untuk teman-teman yang belum meraih sang suara, masih ada kesempatan di lain waktu. Jadi silakan bersemangat untuk menjadi sang suara di esok hari. Mungkin ada Prakata juga dari Kartina. Mungkin itu tadi untuk juaranya. Selamat untuk teman-teman yang sudah memenangkan kategorinya. Mungkin itu aja Kak. Oke, mungkin kita tutup ya Kak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, utang dulu untuk sang juara dan kakak mentor yang menunjukkan luar biasa di pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita sudah mendekati saat-saatnya untuk tentukan. Tak terasa 2 hari 1 malam kita lewati. Insya Allah kita akan persiapan untuk memulai acara penutupan. Dalam peningkatan iman, imun, ilmu, amal, takwa serta akhlak yang lebih baik lagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subur. Selanjutnya sambutan dan penerimaan sampai kembali oleh pihak sekolah sekaligus menutup kegiatan salam virtual oleh Prabu Sarwisa MSI. Kepada Prabu, silahkan. Terima kasih Ananda Clarissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari ATC Al-Azhar, khususnya Pak Syukur dan rekan-rekan yang telah dengan sabar mendampingi kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi orang yang bisa diharapkan di masa yang akan datang. Dengan demikian kami terima seluruh santriwan dan santriwati yang sudah dididik walaupun cuma dalam 1 hari, 2 hari 1 malam. Mudah-mudahan pengalaman yang didapatkan ini nanti bisa diperhatikan.
dan menunjukkan sehatnya. Dengan demikian seluruh rangkaian sudah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan suatu apapun juga, maka secara resmi kegiatan salam pesantren Alam Cikombong hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.